itu? Itu namanya bendera. Oh enggak. Bihun. Ini namanya mie. Ini terus. Ini namanya cecek. 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 Capcay. Mak dia anu karo bapak. Penampakan. Lak mangke pribadi, Pak. Omongan kau orang bisa. Aku kelusapan ya. Kelusapan ya aku. Iki bapak sopo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قال الله تعالى في كتابه الكريم فهو أستقر دعيين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد أما بعد خلقنا مخلوقين dengan berkiai, dengan berulama, dengan tansah kalau hormati, dengan tansah kalau muliakan, dengan terstoyo, undangan, dengan milunya, buat kesukaan, dengan keluarga besar Dewi Kim, terutami saya berbet, Ibu Haja, Niksi Tinabi, dan milunya orang Bukti selalu diberkati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul menghadiri undangan beliau Ibu Haja Niksi Tinabi dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kedepannya sholawat masalah mudah-mudahan selalu tercurahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua selalu diagung menjadi umatnya yang telah mendapatkan syafaat beliau, yang akhirnya mudah-mudahan kita semua bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa masuk surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin, para undangan yang kami muliakan, kami di sini mewakili satu bait pertama mengucapkan ribuan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran Majelis Studio Ketua Majelis Mungkin-mungkin kati kehadiran Manitoyo untuk Majelis Masjid Ratu Janikun Ibu Haja Niksi Tinabi beserta keluarga besar dari Gemitim selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala fi dini wa dunya wa akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya juga mohon maaf bila mana Ibu Haja Niksi beserta keluarga besar Gemitim baik penghormatan maupun tempat serta hidangan bila mana ada kekurangan, kiranya kami selaku wakil memohonkan maaf beri maaf yang tak terhingga. Kepada bapak ibu hadirin yang kami muliakan, kita sekalian di sini tidak lain yaitu menghadiri undangan Ibu Haja Niksi Tinabi dalam acara tasyakuran istighosah dan keberangkatan umroh. Mudah-mudahan keluarga besar Gabiti beserta Gunung Siti Nabi termasuk umroh kalian tak ambil, hingga insya Allah hari Senin berangkat umroh di bulan Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Satu budal ngalus langsung di bulan Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Riko, sakit dibebani sehat walafiat sehingga sakit melaksanakan umroh nanti sempurna dan bugi-bugi amal ibadah buruh dan beserta keluarga besar Gabiti termasuk Ibu Haja Niksi Tinabi bugi-bugi dirasakan umroh ikan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kuala Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, karena kami tidak menjaga berkat untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita berbuka dengan surat Fatihah dengan harapan mudah-mudahan acara demi acara nanti dapat berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan yang menjadi maksud dan tujuan dari Ibu Haja Niksi Tinabi beserta Gabitim mendapatkan istijabah dimakbul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kiranya dari kami ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf beri maaf. Akhiran dari kami, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hadrati hadhi wa hadrati al-Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa jami'i al-awliya wa shuhada wa salihin wa al-a'immati ar-rashidin wa al-ulama'i al-amilin wa ashabi kullin wa ahli kullin min al-qurra'i wa muhadithin wa musannifin wa jami'i shaykhina ya mustadina ya mu'limna wa hasbi maqasidana wa maqasid sahibul hajja wa maqasid dunya wal akhirah bi sirri al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah kedua yakni pembacaan surat tarbiyah. Langsung diteruskan dengan acara yang ketiga yakni istighosah. Untuk acara tarbiyah kami berikan kepada Bapak Sajid, kepada beliau kami aturkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika la, labbaik innal hamda la wal mulka la sharika la.
meneng ngomel ae kali anu konsentrasi ku ilang. Monggo kita biasakan diri memohon sama Gusti Allah. Tadi sudah, tapi dari aku belum. Monggo Al-Fatihah tiga kali. Semangat tuh tiga kali. Kali jangan sampai bersuara. Aku senangnya enggak pakai suara karena kita selalu memohon sama Allah karena Allah, bukan karena bandar-bandaran. Aku enggak diwani lho, Pak. Kita berdoa memohon sama Gusti Allah, mudah-mudahan Indonesia kita diberi kemakmuran dan kenyamanan dan keindahan, dan mudah-mudahan pemimpin kita selalu selalu memberi kita yang pokoknya yang enak-enak. Dan kita doakan pula kedua orang tua kita, anak-anak kita, biar menjadi anak yang soleh dan soleha. Kita doakan pula bapak tentara dan bapak polisi yang selalu membantu di negara kita dari keamanan, ya Pak? Iya tak Pak? Iya dulu semangat. Kak semangat belas ini. Kak semangat belas. Kita doakan pula seluruh umat Islam semuanya agar kita selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Monggo Al-Fatihah tiga kali. Jangan bersuara. Karena saya mohon mudah-mudahan doa kita selalu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Berkatin barengi dompet menulis kasar. Anjing aku kan boleh dompet. Membawa Al-Fatihah, mohon maaf Al-Fatihah akan saya pimpin. Waktu mohon maaf. Al-Fatihah. Mohon maaf, saya lanjutkan. Saya terima kasih dengan Al-Fatihahnya. Mudah-mudahan di malam ini Al-Fatihah jenengan semua dan saya insya Allah sama Gusti Allah selalu diberikan dan selalu diberi jalan yang terindah buat kita semua. Karena Al-Fatihah adalah insya Allah kita semuanya tahu Al-Fatihah lebih apa Bu? Kunci dari segala kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Saya mau menceritakan sedikit sekali. Ingat, alhamdulillah tidak jadi hujan. Saat tadi krotok-krotok, aku ojo krotok-krotok kok. Aku disipai mari, ternyata alhamdulillah mari. Gak sampai krotok-krotok. Ini sama ibu ya. Saya mohon doa restunya untuk saudaraku semuanya, terutama dari kampung kanan kiri, depan belakang. Untuk mohon doa restunya kita hari Senin bareng-bareng. Berapa orang Pak? 13 orang kita umroh ke tanah suci. Mudah-mudahan sama Gusti Allah apa yang saya jalankan bersama tim, mudah-mudahan sama Gusti Allah diberi, diridhoi dan selalu dilindungi dan selalu disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
insya Allah lagi, insya Allah lagi. Yang namanya umroh ini saya ambil dari sedikit, dari sedikit, dari saudara-saudara kita yang memberi rezeki dari orang sakit. Insya Allah dari mereka, insya Allah dari barokahnya, dan mereka semua, saudara-saudara kita semua menjadi sehat walafiat. Amin. Itu ya. Insya Allah lagi, bila mana aku diberi panjang umur, kan gak tahu, momennya mati, momen aku gak tahu. Mudah-mudahan April depan saya akan memberangkatkan lagi 10 orang lagi, termasuk dari kampung ini sendiri 2, dari karyawan 2. Pokoknya itu gak mau saya balafiat. Kak gelem tungak no, kak gelem amin no, kak gelem budak no, bareng-bareng aku budak dewi, yo ayo. Lah, kira-kira kau pingin umroh enggak semuanya? Amin. Lah, yo ayo, relang no aku, amin no, 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 ayo. Amin. Amin. Nanti insya Allah dari Pak Sarilor juga ada selalu. Jadi mudah-mudahan pokoknya kita ini diberikan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih umur yang barokah. Amin. Terus maaf ya, celometan biasa iki kudu wong iki demite. Alhamdulillah lagi ini kan sebetulnya kan cuma lagi kurang berapa hari ya, Pak? Berapa? Bu, sampai yang menerima sembako ini berapa minggu kemarin? Masih 2 minggu. Ini saya ajukan sekarang. Jadi aku umroh nanti di tanah suci. Orang kepikiran gak utang. Jujur ya Bu, saya sama Pak Bisri sama Mas Huda itu karena kebiasaan menyalurkan sembako ini bagi janda-janda yang ada di luar, kalau tidak dijalankan, kepikiran, karena mereka semua menunggu dari saya dan tim. Jadi yang janda-janda tua, butuh janda-janda dong loh, yuk. Aku butuh janda loh, yuk. Lah, itu 5 kilo bisa mencapai 1 bulan. Benar. Sampean kalau bisa melihat di YouTube Bu, saya selalu saya komen. Bu, beras 5 kilo itu cukup apa 1 bulan? Cukup pirang dino? Beras 5 kilo itu cukup pirang dino? 1 bulan persis habis. Terus untuk beli ikan lauk-pauknya berapa, Pak? 1.500, 3.000 paling tinggi ya. Loh, tak paling tinggi 3.000, 2.500, 2.000, 1.000. Awai dewe duit kaya apa, desak mono. Kenyataannya janda-janda itu semua nenek-nenek ya, termasuk nenek-nenek ya. Gitu janda dong, Bu, kan? 50.000 dari saya, tak kasih 50.000, berasnya 5 kilo, minyak goreng itu, mie goreng itu, pas cukup 1 bulan. Terus artinya kita itu gak jalan, gak mungkin, karena di sana menunggu semuanya. Dan ini saya ajukan, bahkan kita belum jalan yang lainnya ya Pak Yuk. Ini telat saya karena apa? Terlalu sibuk, juga terlalu capek. Mau jalan, ini bisa, itu enggak. Aku gak bisa, itu bisa, aku enggak, gitu, terus-terusan gitu. Jadi bukan karena gak jalan. Kalau di wilayah kampung ini, insya Allah rutin. Rutinnya karena kita dekat. Cuma saya mohon yang nyabrang, hati-hati ya. Hati-hati di jalan. Kan kita sediakan ya Pak ya. Kita sediakan sepur kelinci. Bentuk kelinci. Sapi. Odong-odong. Kita akan menyediakan odong-odong. Yang jeta enggak Pak? Jeta ya? Hah? Oh gitu. Jadi semuanya kan walaupun jauh sama riwayat kan jujur ya Pak Bu. Saya anti sekali dari awal sama tim memberi tidak mau datang ke sini ya Pak. Iya. Saya dari dulu tidak mau.
saya niat memberi sedekah, saya tidak mau semuanya datang, saya tidak mau. Lebih baik saya mendatangi mereka semua, saya kasih biar dia gak soro-soro. Berhubung jenengan tetangga dekat, terus kita bareng-bareng berdoa, makanya itu saya undang. Dan ini pas kesempatan mau berangkat umroh, jadi saya ajukan sekarang masih 2 minggu ya Pak, 2 minggu, mudah-mudahan kedepannya ini tambah lancar. Dan alhamdulillah pula ini sampean kudu bersyukur ya, tetap kita mendoakan saudara kita yang sakit-sakit ya, untuk menaik. Kita berdoakan tetap yang sakit-sakit agar sama Gusti Allah dan dicabut semua yang diuji pada mereka semua. Karena apa? Yang sekarang lagi saya sudah merambah karena beras sembako sudah lancar banget ya Pak, sudah lancar bisa merambah. Silakan bila mana ada tetangganya sehingga ketuban terang rasanya aku lho yo kondisiku kok gini kok gak kei, silakan lapor ke RT nya masing-masing ya, nanti dikasih tahu. Jadi insya Allah Pak RT nya nanti bisa lapor Pak Kain atau Pak RT ku Pak Pak Riting. Terus nanti bila mana maaf ya, sampean fair-fairan saja sama aku. Karena uang yang mendapatkan dari orang-orang sakit ini banyak sekali saya sedekahkan. Bila mana sampean ini membutuhkan, tapi juga yang butuh kalung loh. Pak RT, bu aku anu kasurku kayak gini kondisinya karena aku gak punya kerjaan gini, lalu itu bisa komen, kita nanti bisa ngomong ke Pak RT, jadi bisa bantu. Karena alhamdulillah sekali kita merambah sekali ke sekolah-sekolahan. Ke sekolah-sekolah itu kita masuki. Jadi di sana ada anak yatim, anak kaum duafa, itu dicakup kita semua. Nanti per bulan saya bantu 200.000 Peranak 200.000. Tapi jangan diremehkan ya, 200.000 ketoke sing gregeto rasanya aku karena sewu padahal sama percaya satu sekolah berapa sekitar 35 juta ya Pak, 70 orang kemarin 80 orang. Jadi ya setiap sekolah kan muridnya banyak, ada yang buahnya ada yang sedikit. Jadi saya setiap kemarin satu sekolah sampai 80 berarti 40 juta itu satu sekolahan. 40 juta sampai bayangkan sendiri 40 juta untuk satu sekolah. Nah sekolah yang lainnya bahkan ada sekolah banyak minta bangunan ya Pak, bangunan ada pondok pesantren kemarin bangun landingan, ini bisa ditanya. Jadi ini uang saya buat bangun di situ walaupun mediti seperti kan kecantol. Terus di yayasan Gresik itu yayasan itu karena muridnya tidak ada yang bayar gratis, bahkan gurunya digaji 250 per bulan. Nah itu alhamdulillah saya bisa bantu ke sana, bukan saya, kita tim. Jadi rezeki yang dari orang-orang sakit itu, bapak ibu yang sakit itu kita salurkan lagi kepada mereka semua. Jadi insya Allah kedepannya ini berangkat lebih panjang, lebih anu lagi ya Pak ya. Kita masih mencari sekolah-sekolah. Karena apa? Karena apa yang saya kerjakan, mudah-mudahan dibarokahi oleh Gusti Allah. Amin. Dan jenengan semua diberi kesehatan dan kenyamanan dan kelegaan dan semuanya dari Gusti Allah. Mudah-mudahan dari apa, bukan karena saya ingin terkenal atau tidak, masih gak terkenal gak pakai kan namu. Masih gak terkenal gak pakai.
Aku terkenal di Kadakno Wairekto. Padahal perjuangan saya sampai tahu semuanya. Saya tidak saya makan sendiri, uang itu saya sedekah-sedekahkan. Terus setiap hari mungkin jenengan ada yang tahu pernah berobat di sini? Enggak ada yang berobat di sini. Boleh silakan berobat di sini bayar. Yo. Di sini ada makan gratis. Silakan kalau orang kampung sini tahu semua. Mungkin sana cuma mendengarkan, tapi sana tidak pernah tahu bagaimana di sini makan gratis. Di sini saya lakukan makan gratis sekitar 400-500 porsi ya Pak ya. Tapi ini ya ngono, wong-wong lek mangan piringe sak sendoke delok kabeh. Tentekan sendok kita piring paling dicolong tonggo. Mohon maaf, saya juga bercanda bene jenengan bene gak jenuh karena ini juga sudah malam. Cuma saran saya saja, tetanggaku, saudaraku semua yang ada di wilayah sini, mudah-mudahan kita rukun-rukun saja, jangan sampai berbentrok-bentrok atau gegeran. Karena kita mencari rezeki itu, alhamdulillah rezeki itu Allah selalu memberi rezeki yang sangat-sangat barokah untuk di kampung ini. Jadi kalau bisa di kampung ini yang kampung ini ya, bukan yang kampung sana-sana tidak. Benar-benar kita jaga keamanannya, benar-benar kita jaga kenyamanannya, kita jaga keindahannya. Bila mana ada orang sakit, ingat orang sakit di sini itu bukan rekreasi, bukan tulin. Dia berangkat terang-terangan golek utangan. Iya Pak ya. Rata-rata mereka boleh utangan. Ingat, berhentilah semuanya untuk memungut biaya bagi mereka yang sakit. Jangan sekali-sekali memungut biaya pada orang sakit. Sing nambani aku, sing bayaran wong jowo. Kentuk. Lah yo kan yang obati aku. Sing nerima bayaran orang luar. Kan enggak benar itu. Sedangkan aku di sini di dalam orang itu banyak yang saya gratiskan. Silakan sampean masuk ke dalam, itu yang parah-parah. Saya gratiskan semuanya agar mereka sembuh dan tidak dibohongi orang di luar. Maksud saya begitu. Jadi per kloter, Ibu Betty tahu kan? Ibu Betty kan berobat di sini ya. Ibu Betty kan tahu saya menggratiskan per hari berapa orang ya? Iya kan? Tahu sendiri. Jadi tidak main-main. Wong berobat tak gratiskan. Prevasi sudah prevasi, prevasi itu mahal bayarnya. Tak kok jeruk kali itu. Iya, gratis mana? Iya, gratis soai. Nah, itu saya legowo. Itu asli lah, itu alam, tidak ada apa-apa. Yang ini jujur pada aku. Cocok sampai gak jujur. Karena anu terutama orang-orang di kampung ini jangan sampai memungut biaya apapun dari orang-orang sakit. Bila mana orang sakit itu datang dalam kondisi kehabisan uang atau apapun tentunya, silakan yang jualan-jualan, kasihlah makanan. Berilah makan, sepiring cuma berapa sih? Nanti kalau sepiring itu atau sampai yang merasa rugi, silakan nagih ke aku. Gak apa-apa, tapi tak terlaku. Jelas ya? Tapi tak terlaku. Oke, kita jadikan kampung kita kampung yang sangat beribadah. Jangan sampai membuat mereka semua tidak nyaman. Let mereka semua yang sakit tidak nyaman karena antri terlalu lama, itu memang karun Gusti Allah dikongkon sabar. Ini kan saya lihat sinyal. Ini kan kak, saya bukan dokter, harus diingat-ingat itu, saya bukan dokter. Jadi tolong yang marah-marah, jangan sampai dibawa ke sini percuma gue gak iso. Wong sih kok kritik boleh yang paling ingin jawab, no tidak. Kalau kunci apa boleh boleh. Lejo, tinggal kulitnya sama tulangnya matanya menderita boleh. Lalu aku kok lapo ya. Jadi lagi obati wong sing mendeliak. Terus itu lagi
yang stres yo teman-teman goreng mau soal aku mau bagi di top piling ini ya Allah ini juga dijawab pendiling kalau kayak karena bocor iya terus iya ini serius tidak main-main udah ini mas udah merapi kepalanya dicakot susunya padahal mereka kok menang nyakot ya Allah mulai kayak karena bocor aku sendiri aku tidak tahu ini Pak Mada saya dijaga polisi berapa pada berapa kali aku ditepel yang terlalu wong stres oh, aku kayak ketok ya api aku tapi ditepil ini Anton sampai bercucuran darah karena tunjuk langsung kalau bisa ini nanti saya masukkan di YouTube jangan sekali boyo saat aku sing stres terlalu parah boyo itu korene urut yudek aku ditanggangi lagi malah itu beri minggak apa ya sekian kepedukan kamu kan tangga kayak kamu kan ya wis aku mulai aku sampai gitu saat karena trauma lu mau sampai pendung gorong sih ini berbuatnya ini yuk pacarannya orang sembuh sakitnya kuara yuk pacarannya sembuh ini berusaha banget saya berusaha sekali karena bagi saya sing tak sabdo adalah setan penyakit itu semuanya dari setan jadi saya keluarkan setan dari badan orang-orang sakit insya Allah cepat sembuh dari situ ngonoy aku si tirono ele selamat aku lembu jadi sama yang semua yang tetangga aku yuk tidak ngelaku api dok ya bapak juga mengelola oleh kakak teh seperti kan tau boy itu ya jadi nanti umroh ini mudah-mudahan berjalan lancar insya Allah semuanya bisa ikut bisa menginjakkan kaki kita ke tanah suci itu harapan saya rezeki saya ini akan semuanya akan sedikit demi sedikit insya Allah semuanya kita bisa menginjakkan kita di tanah suci itu cita-cita saya dan mudah-mudahan saya sama usia Allah diberi banyak umur semuanya jenengan juga iya diberikan umur yang barokah yang namanya sosial-sosial ini rezeki dari semuanya insya Allah bisa tersalurkan pada siapa yang menerimanya jenengan juga bersyukur masih saulan kayak gede ini 5 kilo awas gak bersyukur pray aku yuk murian kata beda aku murian pokoknya aku dirasani gara-gara amek 5 kilo puri yuk puri oke ini kok paling tak gabi sudah ya itu aja dari saya mudah-mudahan kita semuanya selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Monggo saya kembalikan lagi sama bapak yang berwajib ngomong. Mohon maaf sebelumnya saya banyak celometan dengan tujuan sampai nyobek guyu ojo kecurang tok ae. Kini berusaha jenengan senang, tapi aku mencumrang mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini siapa? Bilkis di bilang, Balkis. Balkis, Balkis. Bilang. Kemarin aku tak poli sebuah kali ini saya aku berang-berang lah iya terus kalau memberitakan yang benar saja insya Allah jangan sampai menilai gak karu-karuan aku paling jantung singkat ini di ibu suruh kalau jantung gara-gara TV One lah iya aku leheran aku kata nilai yang benar dan dilolok aku mati mau tak patahin ya ayah bu ya lah iya Kita tiap bulan selalu mengeluarkan sedekah. Kita memang sudah biasa dari kami.
saya buat sedekah itu adalah hobi. Jadi ditambahkan sampai bila mana tidak punya biaya untuk sedekah dari awal ya. Dari awal kita tidak punya untuk sedekah, kita urunan untuk bagaimana caranya kita bersedekah. Pada Bapak Ibu hadirin yang sekalian, kiranya acara sambut selesai. Monggo kita ibu dan yang mungkin nyari ibu Bilkis dari TV Wan Mangi Mawon. Jadi monggo jenengan dari dari Rasul Diani. Monggo Pak Bu, monggo ibu Putri dari monggo. Sekoe lu tak angkat terus karo male opo gak sekoe aku ning bisa kok male. Ini 10 juta. Ini aku dapatkan tadi 10 juta ya Bu. Ini mulai jam berapa aku dapat? 11. Sampai sekitar jam 4 ya. Dapat uang 10 juta. Jadi jangan dikira duitnya muake. Ini saya panggil Indonesia untuk saya mulai dari nomor 9 nyala,
Nomor 10 Amel. Nomor 11 Rahim. Buat arah. Rahim Bita. Arif. Hamdan. Pak Budi Asmoro. Pak Santo. Pak Ali. Pak Dian. Pak Tohir. RT 1 Bu Santoya, Kasiatin, Miati, Haryono, Pak Rosid, Dikin, Afif, Azril, Joko, Ayu, Yuyun, Pak RT 2 RT 4 RT 4 bersama Pak Niyari. Pak Niyari Didi. Pak Niyari Didi Aratullah Sugeng Munara. Pak Bari. Pak Rika Rupiati. Atini. Pak Kasema. Pak Jati. Nawawi. Sampai ke Mariama. Amin. Mas Andri, Pak Sumarno, Pak Kuswanto, Bapak Agus, Eh, sopo kau? Senganga. Ngene senganga. Sopo kakei? Kare. Ke orang. Wis mari. Mari. Desa Jeresa. Mari. Golei. Desa di desa. Ayo golei. Mari kok. Main di loko-lokorno. Di roto-roto. Oh, mari ya. Mari ya. Ya Allah. Lo video, video itu. Tadi kasihan. Video pak. Ibu eh, kok kasihan? Ibu eh lagi. Lo mana bapak? Terak kali pak. Awak jinak ni, dugur. Dugur kopi ya. Maci ngah. Awak putih. Ini dugur leh. Mewakili karyawan. Nggih. Jauh dengaken Bu. Sopone gak ngono panggilan ta. Lho, sangun niku. Alhamdulillah. Dapat jatah barok Allah. Karyawan. Tukang masak. Aku bobokan. Ini karyawan. Apa anu? Tukang.
kamu aja. Tukang masak. 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 Tanpa gigi. Lampu dia kok mati, Pak, ya aku rek. Ayo, Pak. Coba tadi sih.
Ini juga dapat. Ya, ya. Saya juga dapat. Sudah lama ya? Halo. Anak saya 5. Ya. Sekarang kerja apa? Overdosis. Sales ya? Iya. Ini mana bermanfaat ya, anakku 5. Nanti dicukup-cukupkan, jangan buat beli lipstik. Ya. Mosok harus ditempe. Mosok harus 10 ribuan. Oh, cek itu ku wedak. Tambah satu. Nganyang iki rodan situ. Karena aku rada telat, dah. Itu orang atas. Ini insya Allah juga untuk anak-anakku. Ini anakku. Ayo diterima tetap. Bapak ibu yang sakit lek mau nanti tak obati, makanan sing parek kok ora rasa waras. Loh, iya waras kok waras. Monggo dari Kru TV mau makan. Silakan makan. Loh. Ayo Mbak Balkis. Ayo silakan. Enggak boleh syaratnya kalau enggak boleh makan enggak makan tiba. Iya. Saya juga dapat loh. Saya sendiri juga dapat. Ini untuk anakku. Ayo Mbak. Karena kita juga janda. Iya, saya juga dapat. Ayo silakan makan. Kalau enggak makan enggak boleh. Enggak makan enggak syuting. Saya masih kurang, Mbak. Yang pertama itu. Itu kan syuting. Tukang syuting. Eh, ini. Ada kira ada tukang rekam. Tiga. Iya, ini gambarnya. Masuk pagi. Terus yang bagian pendaftaran nanti. Nah, iku. Ada yang masuk, Bu. Alun-alun. Ayo, bagian terapi. Tu. Gantian, ayo. Ayo. Kasih ting lu. Oh, 150.000. Sebentar ya. Luar tinggal sote tukang itu. Pun kula niku mawon. Dah. Ini. Ini dah. Suwi aku gak nunjuk wong ta. Kon jauh model opo ta? Hah? Aja gitu kira-kira aku wong wedok lho ta. Ada gak kok wedok? Hah? Ayo pendaftaran kita sudah mana bau dia ini. Ada biro pendaftaran perwakilan. Ngono gak, Bro? Ngono kabeh. Dia ngini banget. Ayo Pak, enggak mlebu delok. Ya. Ayo tukang syuting, tukang syuting. Ayo kamu tukang syuting. Ada terapi, ada terapi. Tiga. Tiga. Satu, dua, satunya masuk pagi. Mbak, aku entek, Mbak. Pak Bu, silakan makan. Yang sakit-sakit silakan makan. Mie goreng. Aku beliin. Aku untuk mie goreng. Alhamdulillah. Terdapat 50.000 tak kena anakku. Undin. Duit endi ne? Apa nak kowe duit? Lho, urung, Bu. Urung. Iki aku yo urung. Aku urung gak duit ta. Aku urung dikeki. Urung kena ta. Kenapa sudah masa enggak dikasih? Dapat 10. Bu, pendaftaran dulu dulu. Orang. Yang tim itu malah jarang dapat lho Bu ini tim. Kurang sakit ada apa? Kurang papat. Barat enggak tarang. Iya. Enggak apa-apa. Kurang berapa? 60-an. Kurang 60. Aku mendapatkan mie taruh minyak goreng untuk dimasak Mbak ini ya. Alhamdulillah. Cukup satu bulan itu Bu. Aku masak dulu Bu. Oh, kan cukup satu bulan ya. Bukan mau. Kurang apa tadi belum tarang. Aku lu. Sedalah.
aku jalan-jalan dah. Masa aku ora kok jalan-jalan. Ya enggak, tonggo sebelah. Lah iya aku melo. Lah kok kapan nulanune mulai biar budal-budal kok. Aku mundur. Ayo.